sebentar, waktu juga sedikit. Sebentar. Ini tadi Yang Mulia Dr. Dasko sudah minta waktu. Silakan. Saudara saksi, saya minta tolong dibuka halaman 5. Lembar kelima. Oke, saya baca. Ini MS. Pak, itu harus ada yang perlu dihitung, Pak, sekarang. Waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Dari 6 isu yang saya kasih Pak Ketua itu, waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Kalau itu tidak keluar, katakanlah 23 Juli nanti, tanggal 1 Juli tidak ada kepastian, maka kita akan arbitrase internasional. Apakah ini, saudara saksi, seorang prajurit, seorang patriot, ini kemudian akan mewakili kepentingan asing memperkarakan pemerintah Indonesia di arbitrase internasional apabila tidak ada kepastian soal kontrak karya tersebut, perpanjangan. Tolong dijawab. Yang Mulia, keputusan arbitrase internasional itu ada pada induk perusahaan, Yang Mulia. Ya, tapi saudara sebagai presidir yang akan mewakili perusahaan, kan? Tidak demikian. Kalau arbitrase internasional, lawyernya pun tentunya bukan dari kami, Freeport Indonesia. Iya, betul. Tapi kan Anda akan memberikan kuasa kepada lawyer, kan? Dari induk perusahaan. Ya, Anda presidirnya? FCX yang menunjukkan, dalam hal ini induk perusahaan, bukan Freeport Indonesia. Tapi Anda menyetujui? Nanti kita lihat bagaimana, apakah itu melanggar hukum aturan atau tidak. Ya, tapi kan melanggar hukum aturan atau tidak, Anda sudah bilang di sini. Nanti kita lihat arbitrase jalan. Baik, terima kasih Yang Mulia.